Katanya kemana Pak warga sini? Malang. Ya, apa kegiatannya kok? Kegiatannya mondok ngaji. Bilangnya sini akan kiamat. Jadi ini harta benda ditinggal atau dijual atau bagaimana ini? Nek, ini tasik. Yang lain rata-rata bagaimana? Jual semua rata-rata. Sampai nekat dijual terus pindah ke Malang itu? Kiamat. Total berapa orang Pak sini? Di ini 50 lebih kok. Sudah pergi semua itu? Iya. Itu jadi harta benda ditinggal semua itu ya? Dijual ditinggal. Semua itu. Tidak itu apa? Ada yang pamit. Ikut aliran apa gitu Pak? Atau gimana? Kok? Siapa yang ngomong kiamat macam-macam itu katanya? Ya kayak kiai ini, kiai ini Pak Koti menekatiran. Dua kiainya itu yang iya. Itu juga pergi semua sekalian? Pergi semua. Untuk contoh nih. Kalau rumah ini tuh rumahnya siapa Bu? Rumahnya Pak Marimun. Di Pak Marimun tuh berapa orang di satu rumah? 3 orang. Semua kemana? Sekarang rumahnya kok kosong kemana ini? Ke Malang mondok. Katanya mondok. Ya. Mondok di mana itu? Malang. Mondok apa itu katanya? Nggak tahu. Kalau taunya warga sini apa? Bilangnya gimana? Nggak tahu. Pamitnya apa pamitnya? Ya enggak pamit, mondok gitu aja. Terus rumah ini? Rumah ini turut jaga. Istilahnya itu kita jual. Pinjam uang. Berapa Bu? 20. 20 juta? Iya. Buat bekal itu katanya? Iya. Ya enggak tahu mondok itu ngaji. Ngaji? Ngaji. Oh bilangnya gitu? Iya ngaji aja. Kalau sempat ada yang cerita katanya mau kiamat-kiamat itu? Enggak tahu, sama sekali. Itu apa istilahnya? Hijrah ke Malang itu total warga saya itu 14 kakak, yang 2 kakak itu termasuk siji suku. Jadi yang khususnya kerajaan itu 14 kakak, total 16 itu semua ke sana, laki-laki 30, perempuan 23. Jadi total semua 53 jiwa. Itu yang ke sana. Itu apa Pak alasan mereka di yang sepengetahuan dari pihak desa Bapak? Dari pihak desa sendiri yang jelas gini Mas. Berangkatnya sana ya dari pihak desa tidak ada kabar, istilahnya pamit. Cuma dia itu ditanya waktu itu terjadi di balai desa itu ditanya ke sana itu ngaji atau menuntut ilmu. Jadi sementara dari pihak desa sendiri ya cuma sebatas itu untuk menanya orang tersebut. Gitu. Itu mereka puluhan orang itu bareng-bareng atau berangkat? Enggak sama-sama. Ada yang mungkin 5 hari satu keluarga, 2 hari dua keluarga seperti itu dalam satu bulan ini Mas. Gitu. Pak Wo, ini kan pengajiannya sebelumnya kan sudah berlangsung di sini ya Pak? Iya. Sejauh ini ada yang aneh enggak sih Pak? Apa sih Pak? Yang saya tahu Mas, selama ada istilahnya jamaah mengaji di sini itu enggak ada gejolak kecil pun dari pihak yang istilahnya mengaji dan tidak mengaji itu enggak ada gejolak apapun. Jadi istilahnya kerukunan justru saya bangga waktu dulunya istilahnya ada perkembangan agama seperti ini, akhirnya lingkungan saya semakin maju bidang agamanya itu. Terima kasih Anda sudah menyaksikan video ini. Agar kami bisa terus sajikan video berita pada Anda, ayo subscribe, like, komen, dan share. Aktifkan juga tanda lonceng Anda untuk mendapatkan notifikasi video-video berita terbaru dari kami. Terima kasih dan salam.